berada di ruangan kepala sekolah SMK Dwi Jendra Denpasar Bali. Dan langsung saja yuk kita tanya-tanya tentang seputaran sekolah SMK Dwi Jendra Denpasar Bali bersama Wakasek kesiswaannya. Halo Bapak, Swastiastu. Ya, ini benar dengan Bapak Wakasek kesiswaannya SMK Dwi Jendra. Dengan Bapak siapa? Silakan memperkenalkan diri. Baik, Om Swastiastu. Nama saya Yoyan Sumardika. Saya di sini selaku Wakasek kesiswaan SMK Dwi Jendra. Untuk panggilannya dengan Bapak siapa? Bapak Wayan. Bapak Wayan. Sudah berapa lama bekerja di SMK Dwi Jendra, Bapak? Saya bekerja kurang lebih sudah 10 tahun. 10 tahun. Kemudian sebagai Wakasek kesiswaannya sudah berapa lama? Wakasek kesiswaannya baru setahun. Setahun. Ya, setahun. Oke. Baik, Bapak bisa ceritakan tentang sejarah berdirinya SMK Dwi Jendra ini? Si SMK Dwi Jendra Denpasar itu berdiri dari tahun 2007. Sebelum pindah ke tempat yang baru sekarang, itu di Pegoyangan, tepatnya di daerah Denpasar Utara, dulu SMK Dwi Jendra berada di Dwi Jendra Pusat, yaitu berada di Jalan Kamboja. Nah, kita pindah diberikan gedung baru, yaitu dari tahun 2016, kurang lebih baru 3 tahun ya dari sekarang. SMK Dwi Jendra ini yang pertama, itu jurusan yang dibuka pertama, itu adalah pertama dari adalah TKJ, itu adalah Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian dilanjutkan lagi untuk menambah kompetensi, yaitu tahun 2009 kita nambah jurusan akuntansi. Kemudian terakhir ini dari tahun 2016 kita nambah lagi jurusan perhotelan, yang tepatnya adalah akomodasi perhotelan. Oh, oke, seru ya Bapak ya. Baik, untuk ekstrakurikulernya sendiri yang ditonjolkan di SMK Dwi Jendra apa saja? Ada berapa ekstrakurikuler? Nah, ekstrakurikuler di sini itu ada banyak ya. Jadi nanti saya sebutkan tidak bisa saya sebutkan satu-satu beberapa. Yang semuanya kita tonjolkan. Yang pertama itu ada silat. Yang kedua ada ekstra menjahitan. Yang ketiga ada ekstra mengkidung. Yang keempat ada menggender. Kita lestarikan budaya Bali, juga ada menggambel. Yang juga nyurat aksara Bali. Karena apa? Karena kita memang basicnya adalah melestarikan budaya Bali itu ya. Kemudian untuk kita dapat berprestasi itu hampir semua ekstrakurikuler itu pernah mendapatkan juara. Nah, kemarin dari sini ya, siapa yang sebutkan tadi nyurat, kita pernah dapat juara di peringkat kota Denpasar, peringkat kota, kemudian Dharma Wacana itu kita dapat peringkat nasional yang kemarin kurang di tahun 2018. Nah, yang sekarang terbaru itu anak kita dari ekstra balap sepeda ya, mewakili kota Denpasar di ajang tingkat provinsi. Oke, baik. Wow, banyak sekali ya prestasi ya. Oke, bisa dijelaskan di sini ada berapa siswa Bapak di SMK Dwi Jendra sendiri? Siswa kita sekarang kurang lebih ada sekitar 400. Hmm, 400. Dengan tenaga pengajarnya? Tenaga pengajarnya, kita tenaga pengajarnya itu ada 40 tenaga. Dan tenaga pengajar itu semuanya sebagian besar itu sudah mendapatkan sudah setara S1 dan S2 dan juga sudah tersertifikasi. Dan juga kalau yang di kompetensi kedua-duanya mereka sudah mendapatkan kompetensinya sesuai dengan jurusannya, yaitu sebagai tim penguji atau sebagai asesor. Oh, hebat ya, luar biasa sekali. Tidak dari siswa-siswinya, ternyata dari tenaga pengajarnya juga sangat luar biasa ya di SMK Dwi Jendra Denpasar Bali. Dan terakhir nih Bapak, kesan-kesannya untuk PBS TV ini apa? Iya, saya mewakili sekolah untuk mengucapkan terima kasih banyak atas liputan yang diberikan oleh PBS TV. Ya, supaya kedepannya PBS TV itu semakin jaya dan kita juga berharap bahwa liputan ini bisa bermanfaat bagi seluruhnya semua. Oke, baik Bapak, terima kasih ya, atas informasi dan wawancaranya ya. Baik, jangan kemana-mana Sobat Genwan, kita bakal seru-seruan sama siswa-siswi SMK Dwi Jendra Denpasar Bali. Tetap di ada apa di sini? Ada Aksis di sekolah. BBS TV dan Aksis BBS TV. Diundi untuk dua pemenang dan dapatkan hadiah dari Aksis. Dan sekarang saya butuh untuk 20 orang volunteer.
jadi ada aturannya dalam game ini ya. Ketika saya bilang pertanyaannya, kemudian nanti teman-teman semuanya yang ada di sini, benar apa salah untuk pertanyaan saya? Oke? Okay? Jadi kalau misalnya jawabannya salah, bisa langsung out dari matras ini. Oke? Okay? Ya? Siap? Siap? Siap 20 orang? Yang ada di sini? Siap. Baik, kita mulai ya pertanyaannya. Dengarkan baik-baik pertanyaannya. Benar atau salah, Gubernur Provinsi Jawa Timur yang pertama, Mbak Sofi Sudirman. Langsung angkat, cepat. Benar atau salah, Gubernur Provinsi Jawa Timur yang pertama, Mbak Sofi Sudirman. Jawabannya. Yang salah tetap di tempat. Baik.
Senjata khas daerah Kalimantan Barat, apakah benar? Mandau? Langsung? Oke, stop, stop. Jawabannya benar. Dengarkan baik-baik. Jumlah ubu-ubu aksis yang ada di SMK Dwi Jenderal, benarkah ada 10 ubu-ubu? Langsung. Ya, benar. Salah. Ini apa nih? Oke, jawabannya salah. Jadi, berdiri ya. Baik, kita langsung saja untuk juara satu ada di sini. Juara satu, juara dua, juara tiga. Tunggu sebentar, saya ambilkan hadiahnya.